Kita ke informasi pertama, Tribuners, tim sepak bola Arema FC menggelar latihan rutin menjelang bergulirnya kompetisi baru pada Juni mendatang di Stadion Gajayana, Kota Malang, pada Selasa 23 Mei. Dalam latihan, tim berjuluk Singoedan dipimpin pelatih Joko Susilo, Dendi Santoso, dan kawan-kawan menikmati porsi latihan pagi dan sore hari di Stadion Gajayana. Para pemain tampak enjoy menikmati latihan, baik pemain lama maupun yang baru, bergabung pada musim ini seperti Rifat Marasabesi serta Flavio Suarez. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Purwanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Purwanto. Baik, selamat pagi Mei dan juga Tribunus dimanapun Anda berada dapat kami laporkan bahwa kemarin tim Arema FC melakukan latihan rutin di Stadion Gajahana Kota Malang pada pagi dan juga sore hari. Dari pantauan kami nampak beberapa pemain Sangat menikmati. Joy, berlatih pada pagi hari dan dipimpin langsung oleh pelatih Joko Geduk Susilo yang di, ada di Stadion Gajayana Kota Malang kemarin. Dan uh, di Santoso dan kawan-kawan sangat menikmati latihan porsi yang diberikan oleh Joko Jogogadok Susilo sebagai bentuk untuk menyeimbangkan atau melakukan chemistry antara pemain yang lama maupun pemain yang baru bergabung pada musim ini. Dan uh, beberapa pemain baru seperti Fatmara Sabesi, Flavio Suarez, dan masih banyak lagi turut bergabung dan sangat menikmati latihan pada sore hari ini untuk menyambut kompetisi pada musim baru 2023 atau yang akan dilangsungkan pada Juni mendatang dan kemarin juga ada kabar bahwa kemarin malam bahwa tim RMFC sudah mengumumkan pemain baru mereka yaitu dua amunisi baru tim Simoedan dari Pema, dari klub Liga 2 yaitu Detra Sidoarjo Arjo yaitu Diki Agung yang berposisi sebagai kiper dan juga Samsudin yang berposisi sebagai winger dan informasi lagi bahwa tim RMFC masih sampai hingga saat ini. Tim Arema FC masih belum nampak satu pemain asing pun yang turut bergabung untuk menjalani musim yang akan datang pada sore hari kemarin. Dan manajemen Arema FC terus eh, mengupayakan untuk memaksimalkan pemain lokal sementara dan beberapa eh, dan juga tim eh, meminta kepada manajemen untuk mengadakan uji coba dengan tim yang selevel untuk laga untuk meng mengarungi kompetisi yang akan datang di bulan Juni mendatang. Seperti itu, Mei Baik, terima kasih rekan Purwanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.